penggemukan ini, guys. Untuk tahun ini penggemukan rungkat. Jadi untuk sekarang ini di posisi sapi itu hanya mengandalkan lebaran haji. Ini perkembangan lebaran Idul Fitri pun juga tidak ada peningkatan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita muter kandang kelompok lagi. Kita cari pedet. Siapa tahu ada pedet super di kandang kelompok ini. Oke, oke. Ini banyak yang kosong ya, guys. Ini kandangnya kosong. Itu dijual tiangnya malah laku. Dijual tiangnya itu gede-gede tiang. Oke, di kandang kelompok ini sudah mulai rapi. Sudah rapi, kelihatan sudah rapi. Sudah mulai diangkat. Oh, ini man musim tanam. Musim tanam. Nah, semua kotoran diangkat bawa ke sawah. Musim kemarau. Hampir musim kemarau. Seperti itu. Jadinya setahun sekali biasanya langsung dibawa ke sawah. Ini ada pedetnya bagus. Wah, diobori sadu ini. Coba kita lihat. Oke, oke, oke. Ini penggemukan ini, guys. Untuk tahun ini penggemukan rungkat. Asli. Tahun ini penggemukan sapi-sapi penggemukan rungkat. Ucur pokoknya. Gulung-gulung, gak ono sing nulungi. Bentar-bentar penyakit, bentar-bentar penyakit. Nih, penggemukan untuk tahun ini, hampir 2 tahun ini ya, PMK sama LSD ini, rungkat, ente-entean pokoknya. Masalahnya yaitu tadi, penyakit. Sekarang upamanya dikasih komburan seperti ini nih, ya. Teman-teman sudah mengeluarkan biaya satu ekor sapi itu sekitar 30-50 ribu per hari. Terus beli sapinya sudah mahal. Kalau untuk penggemukan, wes gulung-gulung le, tenan asli gulung-gulung. Tapi untuk sekarang ini di posisi sapi itu hanya mengandalkan lebaran haji. Ini perkembangan lebaran Idul Fitri pun juga tidak ada peningkatan. Tanda-tanda kurang ada peningkatan ini. Nah, kan. Ini untuk besok mungkin untuk berlomba-lomba di lebaran haji. Mungkin kalau umpamanya sampai lebaran haji ini tidak ada perkembangan. Wes pokoknya kukut pokoknya itu ya. Makanya ini teman-teman pada beralih di breeding sebagian besar. Oke, ini akan ada yang bagus kemarin tapi sudah dikurangi kandangnya, diperbaiki lahannya, dikurangi. Dari kemarin kan, oh, dulu tuh dari sana ke sampai ke sana. Kalau sekarang dikurangi. Monggo, Pak. Nggih, monggo. Ningali-ningali lembu. Oh, nggih. Sampe padasan, Pak. Oh, padasan. Mriki mawon. Nggih, nun. Oke. Kita lanjut lagi. Masalahnya, nah, sekarang sudah berkembang di sini, ada domba. Tuh, ada domba. Ya, perkembangannya sudah ada domba di sini. Sapi ada, domba ada, dan kita semua harus berlomba-lomba untuk bagaimana caranya menguntungkan
Ya toh, ora mungkin awak dhewe iki rugi terus ngono. Jo sampai guys, nek rugi ganti. Kayak gitu. Kalau rugi diganti. Kalau kita selalu tidak mementingkan perut atau mementingkan kehidupan, ya mungkin seneng-seneng kayak gitu. Ya serap opo guys. Pokoknya hajar wae. Tapi kalau masih peternak pengen, ah aku tak aneng untungnya lah, sedikit-sedikit ada untungnya, itu ya kembali ke breeding. Seperti kayak gini nih, walaupun kecil, tidak bagus, sebagus apa namanya kriteria sapi-sapi kontes, lu kayak gini ini malah hasilnya menguntungkan guys. Beli paling sekarang sekitar 14 juta. Disuntik IB kasih makan cuma rumput. Wes gak usah mikir untuk komboran tah. Yang penting kandang bersih, kesehatannya terjamin ya. Gak usah kasih makan komboran sedara bengek. Pokoknya air putih sama polar udah cukup. Kalau gak ada polar ya katul itu udah cukup juga. Kasih makan kayak gini apa adanya. Yang penting makan, disuntik IB, keluar anaknya, harga 13. Kalau cowok, kalau cewek ya paling sekitar harga 7-8 juta. Paling bagus itu pula 10 juta. Itu umur 5-6 bulan. Kayak gitu. Ya, hidup-hidup peternak dari sawah, bawa pakan, hasil sawah, sisa-sisa untuk rumput pinggir pematang, pinggir galengan, bawa ke rumah, kayak gitu. Oke, ini sudah cukup, sudah mentok. Ada banyak yang kosong, banyak ini yang kosong ini, tapi ada juga yang masih bertahan. Seperti itu, melaporkan dari Kecamatan Pakem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.